Cara membuat angpau Imlek. Hai, sebentar lagi teman-teman kita akan merayakan Tahun Baru Imlek. Yuk kita buat angpau. Kali ini kita akan buat angpau Imlek yang mudah tanpa menggunakan gunting atau lem. Yang perlu teman-teman siapkan cukup kertas origami berwarna merah. Kita akan buat angpau Imlek dengan 3 bentuk. Yuk kita buat dengan bentuk pertama. Siapkan kertas origami persegi panjang berukuran 25 x 17 cm. Ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, berikutnya kita buat lagi amplop dengan bentuk kedua. Siapkan kertas origami bentuk persegi dan ikuti langkah-langkah pembuatannya. Terakhir, kita coba angpau Imlek dengan bentuk ketiga. Sama seperti angpau bentuk kedua, yang dibutuhkan hanyalah kertas origami berbentuk persegi. Ikuti langkah-langkahnya berikut ini.
Jadi deh ampaunya. Teman-teman tinggal masukkan uang ampau ke dalam amplop yang sudah dibuat. Bagaimana? Mudah kan? Teman-teman lebih suka yang mana? Ampau bentuk 1, 2, atau 3?